tidak ada yang menghentikanku untuk terbang ke langit. Lihatlah, inilah double kill. Aku bertarung dalam team destroy the turret. Triple kill. Under attack. Oke coy, di sini gue mau rekomendasiin tempat top up yang aman, cepat dan murah ya. Zshop Gaming namanya. Ini langsung aja kita order. Tinggal klik link website yang ada di sini. Pilih Mobile Legend. Nah, di sini kita tinggal masukin ID-nya ya. Sama servernya. Terus pilih diamond. Di sini gue pilih 80 diamond aja deh ya. Di sini pembayaran lengkap, kalian bisa pilih apa aja nih. Tapi di sini gue pakai GoPay aja ya. Masukkan nomor HP buat dapetin notif. Di sini tuh nih kalian langsung ketahuan ya, rent tuh. Oke, langsung aja beli sekarang. Kalau udah gini kode QR scan kita screenshot ya. Tinggal kita bayar. Oke, pembayarannya berhasil. Beberapa detik langsung masuk diamannya. Langsung muncul juga notifnya ya. Tunggu apa lagi? Pokoknya kalau mau top up ya di Zshop Gaming aja, cuy. Gua kalau musuh Franco itu paling enaknya pakai Vale sih. Soalnya Vale skill 2-nya ada knock up ya. Ini gampang banget buat nge-lock atau buat cancelin ulti dari si Franco. Lagi WS gua, anjay. Buktikan lah ya. Oke, jadi di game ini gua main pali lagi ya. Ini kebetulan musuhnya ada Franco nih. Jadi sebenarnya kalian tuh nggak usah takut sama Franco sih. Franco tuh ultinya bisa di cancel ya. Jadi ini gua nanti bakalan simpan skill 2 buat cancel ulti Franco dah. Nah, nice banget nih. Kita bisa sampah, aduh, dibawa ke dalam lagi buffnya, cocok. Alah, setan lah. Gak jadi dah. BTW di game ini gue main duo ya. Sama si adik gue, tahu sendiri kan dia pakai apa. Cuma bisa alpha dia sekarang. Alpha terus. Dia mau nge-push jadi top 1 sih. Aduh, apalah. Gue tahu kau mau narik gebek. Kukira aku nggak tahu, ha? Gue udah tamat MM Franco ya, jadi udah hafal lah pergerakannya. Ini gue dikombo dengan Atlas juga, beh, gila sih, mantap banget sih. Tahu sendiri kan, untuk skill-skill dan dari si Vale ini area ya. Enak banget dikomboin dengan Atlas yang punya CC area juga. Kita nggak usah pakai skill, hemat-hemat. Cari level 4 di XP ya, biar tanknya level 4 di mid. Jangan coba-coba. Salah tuh. Wah, lompat. Aduh, dia ulti cok, dia. Jangan dilawan. Mati nih. Kenapa di flickerin? Ini udah pasti mati. Sabar, gue minta level 4 dulu. Oke, nah, mantap. Makan. Mati, nice. Aduh, reset. Kok nggak level 4 tanknya? Ambil dulu level 4 sana. Aduh. Aduh. Jangan. Mana. Alah, malah mati sendiri Xbox-nya, tapi dia dapat buff ya. Udah sih, nggak apa-apa sih. Kamu tidak bisa bergerak. Jangan coba-coba. Woi, bisa nggak tuh? Nice banget. Aduh. Tuh, mati juga aku. Pin. Wah, mantap. Ih, ngapain kau? Rangkonya oleng banget anjay. Geblek. Apa itu sih? Suara kalian kalau main, bentar, gak dapet aja.
Astaga. Kalau main Vale ini gak usah pakai agility ya. Pakai rupture aja letalan pertamanya. Ih, TP. Kena nih. Aduh. Udah flicker ya. Bisa gak itu? Wih, gak mau recall ya. Kena tuh. Astaga. Gua greget nih kalau udah kayak gini. Makin greget gua sumpah. Gak mau balik lagi deh, goblok banget ini. Ya Allah ya Robby. Astaga. Bisa gak tuh? Mati sih. Wih, 40 darah. Nah, mati. Bentar. Dapat 1-2. Cuma dapat 1 doang, tapi bawahnya aduh, rata lah, enggak bagus itu. Mana Freya-nya? Aduh, di sini deh. Wei, gila. Ini mama ngapain dah? Langsung ulti aja dia. Mana bisa dilawan kayak gitu? Woi. Woi, enggak bisa. Mati nih. Loh, dimajuin lagi. Cara tuh. Ah, mati sih. Sabar, kita cari momen buat ambil rumput. Gue mau masuk rumput depan sini lah. Aduh, ketahuan perangku sih. Ngapain kau? Dia gak sadar kak kalau keluar rumput. Gak sadar kayaknya kalau dia udah di luar ya. Ini ngapain lagi? Oh, ini gue tahu nih. Zaz-nya geblek nih emang. Itu dia mau ulti tapi lupa kalau Johnny-nya ketinggalan di depan. Pasti kayak gitu ya. Sabar, kukenin dulu. Nah, baru ulti kau. Itu dia, chemistry gue sama David ini memang udah mantep banget ya. Astaga, bawahnya kebantai. Yowit, makan Bin. Gue dulu. Gue dulu, baru kau. Aduh. Ya Allah, gak ada yang kena. Ah, mati sih. Mantap. Ngapain gua ke belakang? Aduh, gak dapat lagi. Aku ada ulti, Bin. Ada ulti, ada skill 2 nih. Kalau kau kena gigit gak apa-apa, gua bisa cancel ya. Kalau bisa mah gigitin aja biar ulti Franco cooldown. Apa kau? Nice. Apalah ini biji. Itu adalah suara angin. Kejauhan. Itu kalau itu kejauhan. Astaga, bapak kalau kejauhan. Ya Allah. Enggak kayak gitu juga lah. Ulti. Ah, enggak ada ulti ya. Ini. Mati. Nice. Dapat lagi, coy. Ini tim bot ya. Aduh, si Kolb nah. Astaga, mati mulu. Itu tuh yang katanya WS tuh. WS tapi mati mulu deh Xbox-nya. Nah, udah jadi Freya-nya dikasih makan Xbox. Ya, gue liat. Ulti aja. Buh, mantap. Sabar. Dapat 1 doang ya. Ini mereka mau push nih. Perangku bol multi ya. Bisa gua cancel. Makan. Ngapain kau? Kayak gitu ya. Jadi sangat-sangat gampang cancel ulti Franco pakai skill 2 Vale. Oh ya, katanya ini Vale mau diubah ya skillnya. Gak tau sih ya. Gua jadi atau enggaknya itu masih di advance server. Tapi menurut gua bagus-bagus aja sih. Mati. Kenapa menurut gua bagus? Karena skill 2 nya jadi campuran gitu loh. Ada knock up dan juga ada damage. Damage skill 2 dari Vale yang mata dong. Aduh, ini mama. Mati gak? Oke, nice.
Gua juga sering main combo skill 2 Vale yang damage, jadi itu sakit lah, enak lah kombonya. Wah, offset banget ini biji. Dapat siklop. Ah, elah, tempur busuk anjing. Busuk banget flame shoot gua. Makan. Mati. Gua enggak bisa bantu gua. Sumpah enggak bisa lagi bantu. Frame-nya udah balik ya. Kita tunggu sini kali ya. Sini aja deh. Ada buff nih, Cyclops sini dong. Ker ker ker. Hyper mana sih enggak ada mob buff? Ih, tahu dia. Apa bapak kalau enggak dikena? Ah, digigit gua. Jangan, 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 jangan. Ayo, sekarat kau kan. Yang kayak gini lagi WS, enggak tahu nih. Itu dia WS, WS gendongan berarti ya. Aku adalah ngerti lah. Laki yang menyukai angin. Gua ambil juga nih. Mampus dapat gua. Woi, badan kau gendut jadi gampang dapatnya. Nice banget. Sumpah nice banget. Jangan mati. Ah, gua bantu tuh. Satu lagi. Mini, jangan mundur, jangan mundur. Oh, dapat. Iya, nice. Aduh. Sapekan ini. Bapak kola darahnya full, coy. Bisa nih sapek nih. Bisa nih. Sini dong. Ah, elah. Gak mau maju dia. Ngantuk, Bang. Hele-hele. Alasan ngantuk. Sabar, gua takut kena sniper satu kali mati gua. Yo, dapetin. Oke, okay, nice. Dadah. Ini Freya-nya. Freya karabah apa sih? Ah, kan telat kan. Freya, aduh, ketahuan Franco lagi dah lah. Ah, bubar ulti minion lagi. Ah, goblok, main goblok. Ed, iya, kegocek gamebag. Main Franco di depan gua. Aduh, mati. Nah, Freya-nya udah balik ya. Udah lah, kita recall dulu. Tergocek. Yo, momen lagi nih, Atlas nih. Aduh, gak ada yang kena lagi. Ya Allah. Aduh. Anjing lah, gua gak lihat lah Freya dari belakang, coy. Kurang ajar Freya-nya emang. Gak jelas. Harus makan Freya dulu sih. Freya mati menang, war. Makan. Pus. Aduh, mati juga gua. Aduh. Kontil. Kemana sih tim gua nih? Gua gak ada yang bantu dah. Aduh, jangan terlalu deket juga lah. N bisa nggak N? Turret, nggak kayak gitu. Sabar lah. Malah hit musuh. Kena hit turret juga dia. Aduh. Ini tank dua tanknya kenapa adu perut dah? Adu perut lagi. Wih, nice banget. Gila. Musuhnya jadi kena bad itu loh. Ini ada orang. Nah, kan. Kau kira aku bodoh, ha? Aku tidak sepolos itu ya. Udah pergi dah. Apa, co? Damage apa itu Freya-nya, gila. Maju banget. Offset banget ini cebol. Ah, mati kok. Aduh, moskop lah di atas tuh. Udah pada balik sih. Udah pada balik. Gak bisa dilawan. Mati sendiri kan. Aduh. Ini gua jual sepatu karena ya emang gak butuh sepatu lagi ya. Stack gua udah 10 tuh, lihat tuh.
di atas Regen tuh, di atas, di samping gambar logo itu tuh COD ya. Cara dapetin 10 stack ya, kalian harus dapetin 10 kill atau enggak 10 assist. Segampang itu, atau enggak 5 assist 5 kill. Dan ini sifat pasifnya ini permanen ya. Fungsi pasifnya ini buat movement speed. Jadi makin kencang lari si Vale gua nanti. Mau gua mati kayak apa kayak, pokoknya enggak bakal mati, enggak bakal hilang pasifnya. Bakalan ada terus. Maka ini gua bisa jual sepatu. Ih, dapat tuh. Tenang, 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 tenang. Nah, kita makan. Salah banget itu Franco-nya sendirian. Percuma dia dapat. Kalau enggak ada follow up. Ini Freya dari atas tadi. Sumpah, gua harus ngelock Freya-nya nih. Nah, kan kan kan. Makan, makan. Wuh. Pecah langsung kau. Pecah bijinya. Ini satu lagi ngapain cebol? Mati. Double kill. Dua lagi. Ya, dia berkata kasar tuh siapa tuh. 18 kill gua. Dua lagi yuk. Genapin 20. Wih, mati ya. Mati juga tapi dia gila, barbar banget orang. Eh, untung ada minion. Kalau enggak gua bakal kena tarik tuh. Cep, ini sih, Zan sih. Ah, mati dah. GG, menang, turret. Bodoh amat, enggak mau gua. Dah, turret. Mantap. Ini dari trio-nya nih, tank-nya sih yang jago. Yang lainnya rada-rada ya. Oke, mantap. Yang penting menang. Dan juga yang penting mania. Anjay. Giliran di akun gua enggak pernah mania dah. Aneh banget. Ya udah lah ya. Thank you buat semuanya, makasih udah nonton. Cuma Atlas yang waras. Thank you buat semuanya, makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share dan juga di-subscribe ya. Tolong support ke 100.000 subscriber biar gua makin semangat gitu buat kontennya.